Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, kali ini Aruna bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang kembali lagi ke slime. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Siapkan juga sunlight-nya ya. Tuang sunlight ke dalam wadah. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Jika sudah, siapkan masakonya. Ini boleh rasa apa aja kok. Tuang masako ke dalam wadah. Oh iya, kalau mau pakai Royco juga boleh. Buat teman-teman di Malaysia, bisa pakai Maggi. Kemudian aduk-aduk. Jika sudah, siapkan wadah lain. Tuang sampo sansil ke dalam wadah. Ini Aruna tuang semuanya ya. Aruna ratakan sebentar. Jika sudah, tuang sedikit larutan masako sunlight ke dalam sampo. Kemudian aduk-aduk. Aruna tambah sedikit lagi ya. Kembali aduk-aduk. Wah, malah semakin encer nih. Aruna tambah dengan lem bening ya. Kali ini Aruna pakai lem final. Tuang lem secukupnya. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Untuk mendapatkan warna hitam, Aruna gabung beberapa pewarna makanan ya. Oh iya, ini opsional aja kok teman-teman. Kalau nggak punya, nggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk. Aruna tambah kembali larutan masakonya. Ini Aruna tambah semuanya ya. Kemudian aduk-aduk. Wah, warnanya memudar nih. Aruna tambah pewarnanya kembali. Kemudian aduk-aduk. Aruna tambah kembali larutan masakonya. Kemudian aduk-aduk. Lama-kelamaan, slime akan memisah dari bagian airnya. Ini Aruna ambil pakai tangan ya. Kemudian remas-remas. Tujuannya untuk menghilangkan sisa air. Terus remas-remas.
Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan. Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!